Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 16 Juli 2021 kami kerawan beliau berdua Pak Kapolres Kediri Kota dan Pak Dandim untuk bersilaturahim ke suku kita dengan tentu kami mengaturkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan saat ini. Terutama tadi kita membahas tentang pelaksanaan Idul Adha, kita merujuk pada surat edaran dari Kementerian Agama dan surat edaran Wali Kota serta dari MUI yang disitu dijelaskan proses pelaksanaan sholat Idul Adha yang biasa diadakan di masjid atau di musola untuk sementara itu dipindahkan di rumah masing-masing. Bagaimana nanti pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini nanti akan kerjasama antara Polres Kediri Kota dan Kodim untuk mulai dari yang menyembelih, kemudian tenaga yang nanti akan berkaitan dengan penyembelihan akan dilakukan swab antigen, terus kemudian proses penyembelihannya pun juga nanti sesuai dengan prokes. Sekaligus alhamdulillah kita nanti akan dibantu oleh anggota dari Polri maupun TNI, Babinsa dan Babinkamtibmas di dalam pendistribusiannya agar para yang berhak menerima itu tidak berkerumun di masjid-masjid yang biasa itu kita lihat pada saat kondisi normal.